oksigen nanti aku benar. Situasi pembelian pani air mineral dalam kuantiti yang banyak terjadi di beberapa kawasan di Pulau Pinang ketika ini. Koran Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP dalam satu kenyataan petang Rabu memaklumkan, loji rawatan air LRA Sungai 2, Butterworth dihenti tugas pada pukul 8 pagi tadi bagi melaksanakan kerja-kerja kecemasan disebabkan air mentah yang dipam dari Sungai Muda terlampau keruh dan tidak dapat dipam masuk ke loji susulan banjir di Baling, Kedah. Orang ramai mendakwa tidak mendapat notis awal daripada pihak PBAPP susulan ketiadaan bekalan air di kawasan kediaman mereka hari ini. Pembelian dibuat sebagai persediaan kerana tidak sempat menyimpan bekalan air yang mencukupi. Sementara itu, PBAPP dalam kenyataan yang dikeluarkan petang ini memohon maaf atas segala kesulitan. Bekalan air di seluruh Pulau Pinang dijangka akan pulih pada pukul 12 tengah hari, Amis. Hujan, ini apa benda ni? Manusia memang macam ni, ya. Penting diri. Ini lah sifat sebenar manusia.